Aksi solidaritas mahasiswa dan pemuda Sulawesi Timur di kantor BPBD dan PUPR Kabupaten Kepulauan Sula berlangsung ricuh pada Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022. Insiden ini bermula ketika massa yang berupaya menerobos masuk ke dalam kantor BPBD dan PUPR Sula dihadang personel anggota Satpol PP yang mengawal jalannya aksi tersebut. Dalam aksi ini, pendemo geram atas sikap kepemimpinan Bupati Kepulauan Sula Vivian Adeningsimus bersama kroninya yang dianggap tak becus mengurus daerah. Pendemo menyampaikan moto Sula bahagia hanya pemanis di bibir di tengah pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Vivian Mus dan M. Saleh Marasa Besi. Kami menilai Bupati Vivian Mus mengangkat Kepala Dinas PUPR dan Kepala BPBD tidak memahami tupoksi di instansinya sehingga permasalahan banjir dan infrastruktur di negeri julukan Hai Sua tak kunjung dituntaskan, ucap Korlap Aksi Amin Yaksep. Kesempatan itu pendemo meminta kepada instansi terkait agar segera selesaikan pekerjaan jembatan dan tanggul di Kali Baleha yang menjadi pemicu sering terjadinya banjir di wilayah tersebut. Dari Kepulauan Sula Maluku Utara, kontributor berita Detik Noho Ahmad melaporkan. Jadi teman-teman masa aksi, beta selaku koordinator lapangan, beta mengambil sikap apabila hari ini tidak ada pemboikotan kantor BPBD, maka Satpol PP yang menjawab semua tantangan yang ada sebelumnya. Jadi perwakilan dari Satpol PP yang hari ini dong karena itu punya tuduhan untuk boikot kantor, maka saya kembalikan kepada saya kembalikan mic di Satpol PP. Tunggu pertanyaan yang ada di atas dari oke, mulai mengingat. Mas aksi, saya harap Mas aksi tertib karena tujuan terang untuk bagaimana ingin kejelasan terhadap badan penanggulangan cat cara daerah. Jadi begini, kau pintu ini siapa yang buka? Pintu BPBD ini siapa yang buka? Ini teman-teman media catat ya. Pemerintahan sudah bobrok. Ini kawan-kawan. Bang, kita datang di sini tidak ada apa-apa. Kita cuma mau bertemu dengan kepala bidang penanggulangan bencana. Bobrok. Kita tidak mau ketemu sama siapa-siapa. Kita mau ketemu sama kepala bidang penanggulangan bencana yang telah menjanjikan kami dengan sejuta janji, sanksi busuk.
terjadi di desa Balewa. Coba bayangkan, bisa terjadi di desa Anda, bagaimana perasaan Anda? Terluka tidak? Bajingan! Kami tidak main-main. Kami hanya ingin bertemu dengan kepala bidang penanggulangan bencana. Itu saja. Kantor sebesar ini tidak buka. Kan bodoh, goblok. Jadi Bapak Pesatpol sebagai tanda bahwa pemerintah sekarang ada pemerintahan yang bodoh. Hari Senin dong sembar kantor. Mana dong minum di jalan-jalan. Ketong datang ini ketong tuntut ketong pihak. Saya minta permisi teman-teman sekalian. Kami minta permisi, saya coba ketemu dengan Kadis BPBD. Begini, saya maksudnya apa? Kami juga mau ketemu sama Kadis BPBD. Kami tidak ada apa-apa.